Halo adik-adik, selamat datang di serial Dongeng Anak Rumah Kita. Kali ini, kakak akan bercerita tentang seekor anak kelinci yang suka berbohong. Cerita ini ditulis oleh Kak Permas Alamsyah. Ingin tahu ceritanya seperti apa? Yuk, kita simak bersama-sama. Pada sore hari yang cerah, tampak seekor anak kelinci sedang asyik bermain di halaman depan rumahnya. Anak kelinci itu bernama Toby. Toby sedang asyik bermain, melompat dari satu tempat ke tempat lain sambil bersenandung. Tiba-tiba, terdengar suara ibu Toby memanggil. Toby, Toby, kamu sudah belajar untuk ulangan besok di sekolah? Sudah, Bu. Tenang saja. Kamu sudah bereskan semua buku dan alat tulis yang akan dibawa ke sekolah besok? Sudah, Bu. Tenang saja. Oh, baiklah. Jangan lupa segera masuk ke rumah untuk makan malam ya, Toby. Baik, Bu. Keesokan harinya, saat itu di sekolah, Toby akan mengikuti ulangan. Tiba-tiba, Toby panik karena ia tidak bisa menemukan alat tulisnya di dalam tas. Toby mencari dan mencari di seluruh isi tasnya, tapi ia tidak bisa menemukan satupun alat tulisnya. Melihat sikap Toby, ibu gurunya bertanya. Ada apa, Toby? Kamu terlihat bingung. Maaf, Bu. Sepertinya saya lupa tidak membawa perlengkapan alat tulis saya. Kalau begitu, pakai dulu alat tulis Ibu. Tapi lain kali, kamu harus bawa sendiri alat tulis kamu ya. Setibanya di rumah, Toby menangis sedih karena ia mendapat nilai buruk untuk ulangan tadi. Ibu Toby menghampiri dan bertanya. Ada apa, Toby? Kenapa kamu menangis seperti itu? Maafkan Toby, Bu. Toby sudah berbohong kepada ibu kemarin. Kalau Toby sudah belajar dan membereskan alat tulis untuk perlengkapan sekolah, Toby berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Baik, ibu maafkan. Tapi kamu harus janji untuk tidak mengulanginya lagi. Toby menyesali perbuatannya yang sudah berbohong kepada ibunya. Ia meminta maaf dan berjanji untuk tidak akan pernah berbohong lagi. Nah, adik-adik, itulah cerita Toby, si anak kelinci yang suka berbohong.
Pesan dari dongeng ini, adik-adik tidak boleh berbohong, apalagi kepada orang tua. Kita harus sayang dan hormat kepada orang tua kita, karena orang tua kita pun sayang pada kita. Sampai bertemu di serial dongeng anak rumah kita berikutnya. Salam!